Bikin DIY mushroom lime low budget ala Pinterest, yuk kita bikin! Hai bestie. Oke, karena DIY kali ini adalah IKEA hacks, jadi di sini gue beli dulu barang-barang atau bahan-bahan untuk perlengkapan DIY-nya. Mari kita bayar. Oke bestie, ini dia detail-detail bahan yang kita perlukan untuk DIY kali ini. Nah, langkah pertama, di sini gue mau cover dulu bagian luar vas sama mangkoknya itu menggunakan lakban kertas dan juga bubble wrap kayak gini. Nah, setelah seluruh bagian luarnya tercover semua, ready to paint. Langsung aja semprotkan piloknya ke area dalam mangkok dan vasnya kayak gini. Nyemprotinnya benar-benar harus tipis-tipis banget. Tinggal tunggu sampai catnya kering, dan setelah kering tinggal dibuka aja pembungkus bagian luarnya. Setelah itu lampunya siap dipakai, dan ini tinggal disusun aja kayak gini. Tuh, cakep dan estetik banget kan? Mushroom lime ala Pinterest-nya udah jadi. Next, kita bikin apa lagi ya? Happy trying and bye bestie!